Dengan bangga, Korps Marinir mempersembahkan Ensiklopedia Korps Marinir TNI Angkatan Laut. Ensiklopedia Korps Marinir menuturkan secara lengkap rekam jejak marinir sejak berdiri hingga 2014. Buku ini diterbitkan atas prakarsa Komandan Korps Marinir, Mayor Jenderal TNI Marinir Ahmad Faridz Washington, dengan dukungan tim penulis dari Korps Marinir dan penerbit Lentera Abadi. Buku ini terdiri atas 9 jilid. Jilid 1, Selayang Pandang. Materi pokok terbagi dalam 8 bagian, merupakan pengantar awal untuk memahami marinir, mulai dari istilah munculnya nama marinir, akar sejarah marinir, hingga ulasan mengenai hakikat marinir di Indonesia. Jilid 1 ini juga menyelipkan profil negara-negara di dunia yang memiliki pasukan marinir yang semuanya berada dalam satu ikatan kuat, Marine Brotherhood. Pada bagian lain, juga menceritakan tentang sarang penggodokan para marinir di pusat-pusat latihan tempur yang dimiliki marinir dan pengenalan brevet marinir. Jilid 1 juga mengenalkan tentang tradisi-tradisi Korps Marinir. Marinir dalam keseharian. Marinir dalam sebuah operasi pendaratan. Gelar kekuatan Korps Marinir. Dan warga kehormatan. Jilid 2. Korps Marinir TNI Angkatan Laut. Periode 1945-1950. Korps Marinir lahir bersama rakyat dan berjuang seiring dengan tumbuhnya negara. Jauh hari sebelum kemerdekaan Indonesia dikumandangkan, para marinir bahu-membahu bersama rakyat sebagai ibu kandungnya mengusir penjajah dari bumi Indonesia. Demikian pula pasca kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 hingga 1950, para marinir tak pernah absen dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Jilid 2 ini diawali dengan kisah perjuangan para marinir dalam pertempuran 5 hari di Semarang dan hijrahnya mereka ke Demak dan menerobos ke Tegal sebagai basis perjuangan mereka. Di kota yang menjadi pangkalan 4 Alri ini pula, sebutan Korps Mariniers mulai muncul. Bahkan kelahiran Korps Marinier pada 15 November 1945 akhirnya dijadikan hari lahir Korps Marinir TNI Angkatan Laut. Jilid 3. Korps Marinir TNI Angkatan Laut, periode 1951-1960. Di jilid 3 ini, dideskripsikan secara lengkap dan objektif ragam operasi keamanan yang telah dilaksanakan Korps Marinir untuk periode 1951-1960. Palagan operasi diawali dari Makassar dengan digelarnya operasi aman di Komando Daerah Maritim Makassar untuk menumpas gerombolan Andi Aziz dan DITII Kahar Muzakar dan dari Pantai Indramayu Jawa Barat di mana prajurit KKAU Angkatan Laut yang tergabung dalam operasi Indra untuk pertama kalinya menggelar pendaratan amfibi. Berikutnya diceritakan secara lengkap. Operasi Tegas, Operasi 17 Agustus, Operasi Mega, Operasi Nuri di Manado, Operasi Kurusetra, Operasi Gondomono, dan juga kisah keterlibatan prajurit KKAU Angkatan Laut dalam operasi perdamaian dunia di Kongo. Jilid 4. Korps Marinir TNI Angkatan Laut periode 1961-1970. Pada bagian lain, jilid 2 ini juga menceritakan tugas-tugas operasi keamanan periode 1961-1971, mulai dari Operasi Alugoro 1 Aceh, Operasi Tumpas, Tri Komando Rakyat, Dwi Komando Rakyat, Operasi Jaya Sakti, dan Operasi Pontian. Di sela-sela bagian ini, diceritakan kisah-kisah menarik, seperti pertempuran Kalabakan,
peristiwa kapal Sri Selangor, dan kisah kepahlawanan Usman dan Harun. Jilid 4 selanjutnya dilengkapi dengan uraian mengenai operasi pemberantasan G30 SPKI, Satgas Sarutomo, Jilid 5, Korps Marinir TNI Angkatan Laut periode 1971-1980. Pada periode ini, perkembangan organisasi KKO Angkatan Laut terus mengalami perubahan, dan tercatat peristiwa penting, yakni diubahnya nama Korps Komando Angkatan Laut menjadi Korps Marinir pada tanggal 15 November 1975, bertepatan dengan hari ulang tahun ke-30 Korps Marinir. Pada bagian lain dari jilid 5 dikisahkan tentang operasi-operasi keamanan dalam negeri yang terjadi pada periode 1971-1980, pengamanan peristiwa Malari, serta diakhiri dengan kisah operasi Seroja di Timor Timur. Dalam penugasan operasi di kawasan Timor Timur ini, terekam sederetan kisah menarik dan heroik para marinir, seperti gugurnya sang penerbang marinir, Mayor Marinir Anumerta Sugeng Harjo Taruno. Jilid 5 ini selanjutnya ditutup dengan gambaran tugas internasional prajurit Korps Marinir yang tergabung dalam pasukan perdamaian dunia di Vietnam, Timur Tengah, dan Namibia. Jilid 6. Korps Marinir TNI Angkatan Laut periode 1981-1990. Di jilid 6 ini dituturkan secara ringkas kiprah prajurit Korps Marinir yang tergabung dalam Satgas Kikis, Satgas Pamungkas, Satgas Petir, Satgas Rencong, Satgas Tombak, Satgas Keris, Satgas Gada, Satgas Badik, Satgas Guntur, Satgas Pasopati, Satgas Sapu Jagat, dan Satgas Guru. Sebagai penutup jilid 6 ini, diuraikan mengenai gambaran tugas internasional prajurit Korps Marinir yang tergabung dalam pasukan perdamaian dunia di Irak-Iran. Jilid 7. Korps Marinir TNI Angkatan Laut periode 1991-2000. Jilid 7 ini mengisahkan kiprah para marinir dalam Satgasma Rencong Sakti Aceh dan Satgasma Rencong Pamungkas, Satgasma Raja Wali 1 hingga 5 di Timor Timur, Satgasmar Maluku dan Maluku Utara, Satgasmar Ambon 1 hingga 4, Satgasmar Maluku Tenggara dan Halmahera, dan kiprah marinir dalam mengawali rekonsiliasi di Ambon. Pada akhir bagian jilid 7 ini, digambarkan secara lengkap bagaimana kiprah Korps Marinir di awal reformasi yang ditandai dengan terjadinya kerusuhan Mei 1998. Pada saat itu, para marinir dengan pendekatan persuasifnya mampu meredam gejolak massa yang anarkis dan destruktif sehingga dapat mengantarkan proses terjadinya pergantian pucuk pimpinan nasional dengan baik, aman, dan lancar. Jilid 8. Korps Marinir TNI Angkatan Laut periode 2001-2005. Jilid 8 ini menuturkan secara detail pelaksanaan operasi yang dilaksanakan prajurit Korps Marinir seperti di Aceh dalam operasi tempur pada masa diberlakukannya darurat militer. Mereka ini tergabung dalam Satgasma Rencong Sakti 16 hingga 29. Saat terjadinya bencana besar tsunami Aceh, jilid 8 ini juga menceritakan secara gamblang bagaimana kiprah marinir dalam proses evakuasi jenazah, relokasi pengungsi, distribusi logistik, hingga tahap rekonstruksi dan rehabilitasi fasilitas dan sarana umum. Ditambahkan pula, uraian mengenai bakti marinir di Nias pasca gempa. Jilid 9. Korps Marinir TNI Angkatan Laut periode 2006-2014. Di jilid 9, diketengahkan beberapa uraian menarik antara lain, penanganan banjir dan tanah longsor di Manado, peduli gempa Jogja, reaksi cepat tim SAR Marinir dalam pencarian korban kecelakaan pesawat Sukhoi SJ-100. Ini dikisahkan pula tentang penugasan Korps Marinir dalam menjaga 12 pulau terluar serta pelajaran berharga bagi marinir dari peristiwa Alas Telogo.
Di bidang operasi, digambarkan pula kemampuan Korps Marinir dalam menggelar Rubber Duck Operation, pelatihan prajurit dan pemantapan kesenjataan marinir, serta pelatihan regu pandu tempur Korps Marinir. Ada pula gambaran kiprah-kiprah pasukan Garuda Marinir di Kongo dan Lebanon, serta yang lebih menarik, uraian tentang proses pembebasan MV Sinar Kudus dari tangan pembajak Somalia. Jilid 9 ini ditutup dengan opini-opini seputar marinir, membangun citra prajurit yang dicintai rakyat, serta profil marinir masa depan, dengan sebuah penutup berupa artikel tentang tantangan marinir di bumi pesisir. Jalesu Bumiyamca Jayamahe.